his murder. The case was never solved and the house was abandoned. From that moment on, villagers claimed to see strange things inside the house. One of Hidden Town's houses has caught people's attention. They say strange things happen inside. Some believe they have seen the appearance of a girl in the window. It's strange because that house was abandoned 20 years ago after that horrible crime. You feel something calling you from inside that house. You have entered to investigate and the door had closed behind you. What the hell? The door has no handle. I don't see any way to open it. The door has no handle. Oh, okay. Apa guna payung? Kita simpan dulu. Mending gak usah ada ini. Salah, berarti ini. Thursday, he's still for 3 hours. Oh, ini hampir sama yang boss case. Ini hampir sama sih. Hampir sama. Gelasnya tiba-tiba pindah. He pretend to read the newspaper. Nah, ini harus dibenerin. Oh, ini harus dicari. Okay. Ini simbol-simbol terenggak jelas dalam hidup. Kaget. Ada apa? Ini buku dipencet tapi gak bisa diambil. Terus apa yang harus kuambil gitu? Oh, ya Tuhan. He pretend not to see me. 1, 2, 3, 4. Eksperimen. Plans. Okay. miring titik gelombang lurus. Kita lihat ya, miring titik gelombang lurus. Nanti kita lihat miring titik gelombang lurus. 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 Miring titik, oh. Bukan. Miring titik gelombang lurus. Miring titik gelombang lurus. Kok ini mana nih? Enggak ada nih. Hey, I got a key. I can leave it. It's glued to the table. Hah, nggak jelas banget ya. Kok bisa? A goblet. Horor ya ibu. Oh, detek. What is? Apa ini?
Not this one. Ini kunci buat yang tadi, yang mana? Kotak tau. Berarti kotak satu-satunya ya cuman ini. Nah tadi kotak satu-satunya cuman ini. Tapi kok dia apa yang di atas meja ya? Bentar. Tadi yang di atas meja yang mana? Ini kah? Enggak. Sini kunci buat mana? Bentar. Buat ini. Yang mana ya? Kaget. Aduh. Hari-hari nge-stuck. Alias aing gak tahu harus ngapain. Batu buat apa? Nih. Harusnya dikasih lilin ya. Bintang. Semangat berpikir teka-tekinya, Mbak. Aduh, makasih, Koi. otakku udah mati nih. Kenapa? Aku mod. Iya. Hehehe. Koi moderator. Ini aku nggak bisa mikir nih, gini nih otak yang nggak ada otak tuh begini nih. Kapan dikasihnya? Kapan ya? Ayo kapan?
Aku juga nggak inget kapan. Hehe. Ini bukan box yang ini. Ini apa maksudnya? Aduh, nggak inget. Iya, aku sendiri juga nggak inget. Aduh, maaf nih. Jalur satu-satunya. Oh. Enggak, Rizu, Rizu. Gila ya, Rizu. Iklannya menyebalkan. Oke, reward udah dapet reward. Kok dia enggak landscape sih? Biasanya landscape. Ada apa di sini? Ya Tuhan. Gitu ternyata. Oke. Nah, kalau gini kan otakku jalan. Pac-Man bintang angin bulan. Pac-Man bintang angin bulan. Pac-Man bintang angin bulan. Pac-Man bintang angin bulan. Pac-Man bintang. Pac-Man bintang. Bintang angin bulan. Pac-Man bintang angin bulan. Pac-Man bintang angin. Pac-Man bintang angin bulan. Pac-Man bintang angin bulan. Oke. Lah, satunya just berubah jadi Mbak Kun-Kun terus mabur. Iya. Ini tuh ceritanya emang ada hantu Mbak Kunti. Lah, Pac-Man. Iya. Nih, aku ingetnya Pac-Man tuh. Lingkaran tapi ada segitiga kan. Ya, daripada aing bingung. Oh. Mbak Kim, halo Rahman. Selamat datang di tidak jelas ini ya. Ya enggak salah sih, Mbak. Ya kan, Pac-Man kan itu kan. Nah, di sini aku buntu lagi nih. Aku buntu lagi, enggak bisa lihat lagi. Aku tadi mecahinnya pakai apa? Berarti ini kali ya. Ini bener. Halo Bang Kaneki. Halo, halo teman-teman. Nah. Aduh ya Tuhan. Bagus banget ini. Kayaknya tadi kalau diklik pecah sendiri, Mbak. Iya kah? Kayaknya tadi aku megang sesuatu deh. Kayaknya aku tadi megang payung deh. Botolnya kan di meja, nggak dibanting. Botolnya, jadi botolnya tadi itu kena lem, nggak bisa diangkat kan. Terus kayaknya aku megang payung deh. Gitu kayaknya. Cuman yang nggak tahu sih. Tapi kok ini nggak nyolok? Wala, berarti disikat pakai payung tadi. Iya, bisa jadi. Malam. Pagi. Terus? Ini juga gak bisa dipakai. Mbak Kim, aku out dulu. Mau main slot. Doain dapet JP. Astaga. Semangat main slotnya ya. Semoga dapat jackpot ya Rahman. Amin. Nanti jangan lupa bagi-bagi ya kalau dapat ya. Bagi-bagi ke aku sama koi nih. Nih, yang aminin 2 orang.
Jadi kalau jackpot kamu harus bagi. Ih, tapi aku nggak ngerti loh main slot-slot begitu. Orang pada main-main gitu. Kayak tidak hoki gitu loh kalau saya main slot. That will be too risky. Bagi ke kita Rahman, jangan lupa. Iya, betul sekali. Kamu harus membaginya ke kita. Kalau tidak, nanti tidak dapat jackpot. Kemarin udah dapat, terus ku jual dapat 650, Kak. Widih. Eh, 650. Lumayan. Tapi ya lumayan. Aku kaget. Bye bye. Ini apa bedanya? Kaget, aku ada bayangan sama. Apa sih? Terus buat apa? Aduh, otakku mulai hilang nih. Emang udah hilang deh. Enggak deh. Aduh, maaf nih. Iklan lagi nih. Jujur udah nggak bisa nih. Kok iklannya nggak miring sih? Iklannya nggak miring. Itu hantunya jenis kumpul, tanda. Iya. Jadi hantunya tuh cewek. Tapi kalau yang bentuknya cowok nggak tahu. Tapi yang game ini hantunya cewek. Soalnya ada cewek tuh dia bukan bunuh diri, deng. Pokoknya dia mati dibunuh. Kayaknya iklannya sesuai, Mbak. Eh, mending koi. Ya ampun, kemarin ya. Masa iklannya? Kemarin tuh ya, iklannya tuh ada iklan gay. Capek banget lihat iklan gay. Iya, kan kaget gue. Iklannya kok gay? Iya, aku udah tahu di potnya. Terus potnya diapain? Enggak mau mencet dia. Ya, aku udah nggak bisa mencet ini lagi. Miring titik garis gelombang. Ada sekop nggak, Mbak? Nggak ada. Miring titik garis gelombang. Bentar ya. Miring 4
Empat, empat enam. Yang ini nih. Miring titik garis gelombang. Tiga, tiga lima, tiga lima. Udah tiga tadi. Nice. Kok gak mau? Apa tadi? Miring titik. Oh, kebalik. 5, 3. Nah. Ini gamenya ringan, Kak, Mbak. Enteng banget. Ini tuh gamenya ada ber... hari-hari. Ini tuh gamenya ada berpart-part, koi. Jadi kemarin tuh aku udah main part-part yang lainnya gitu. Kok dia nggak mau jalan? Hey bestie. Ih, ngebug. Mbak Kunnya nongol. Iya, ntar ngebug. Kok gak mau? Ih, beneran gak mau. Macet. Ih. Ngebug gara-gara iklannya. Iya kayaknya. Ngulang dari mana nih? Oke. Ngulang dari? Oh ini. Ah, tadi berapa? Males banget. Capek. 4 4 6 Oh, 4 6 5 3. Kan sudah ku bilang iklannya. Iya. Nah. Jadi tuh, kalau yang dari cerita yang kemarin, yang jaket ini abangnya kalau nggak salah. Yang Kunti itu adiknya. Ini lilin buat apa ya? Jadi ini abangnya lagi cari informasi. Iya. Nanti ujung-ujungnya abangnya mati juga kalau nggak salah. Ya ampun, nggak bisa ngambil dong. Nah, untung ada payung. Kita nonton TV dulu. Walah, meninggoy juga ternyata ntar. Iya. Oh, masih ininya masih hilang. Gak bisa ya kalau ininya hilang ya. Mbak Kuntinya ngasih tahu nih. Mbak, ente ngasih tahu apa, Mbak? Iya, terus?
hantunya ada di sini. Aku terkejut. Tiba-tiba ada di situ. Keren emang. Ih, aku kaget. Aku kagetan nih ya. Ini kalau kalau di TV tiba-tiba ngadep gitu aku kagetan nih. Bentar. Aku kayaknya aku yang nge-lag deh. Oke, gini aja deh. Kayaknya aku yang nge-lag deh, Koi. Dah, terus. Terus. Terus apa nih? Dia kayak gambar huruf L. Ter. Apalagi nih? Pencet. Ini harus diapain? Oh. Ih. Plastik. Buat apa nih? Koi masih nge-lag kah akunya? Kayaknya iya deh, aku masih nge-lag deh. IndiHome mulai berulah. Duh, aku nggak tahu nih abis ini ngapain nih. Handle buat apa nih? Udah aman sih, Mbak. Oke. Aku nggak bisa mikir lagi. Iklan aku padamu. Kakao webtoon. Ya aku udah lama nggak baca webtoon. Nah iklannya landscape. Nah bener, iya. Tadi iklannya portrait. Aneh banget kan. Ini baru bener. Eh apa tadi? Ya Tuhan, ternyata pecahan tadi itu buat pisau. Oke, mana tadi? Ambil ini pisau kan? Sangat aneh kalau potret ya kan? Oke, jadi apa tulisannya? Ini tuh harusnya ditaruh di sini, gak sih? Apa jangan-jangan ditaruh di sini? Enggak, gak mau. Keju bisa dicabur pakai tangan loh, kudu pakai pisau. Nah, ini dia. Ya, namanya juga game ya, Koi. Karakternya main blow, iya kan? Sumpah kadang teka-tekinya ini pun juga
Kayak aduh, gak jelas banget. Wah, kalau kayak gini aku udah setak nih. Setak gitu. Aku udah stuck, nggak tahu mau ngapain. Oh, bisa nyobek dinding, boleh boleh boleh. Nyobek dinding gak tuh ngomong. Nggak, terus habis nyobek dinding ngapain? Padahal keju bisa dicabut, makanya. Nih, dinding bisa disobek ya kan? Kejunya ditaruh di tulang belakang tikus. Nggak mau. Tuh nggak mau. Nggak mau. Walau di dinding sobek tadi kayaknya kode deh, Mbak. Iya, dia kode. Tapi aku nggak ngerti, aku nggak peka. Nggak peka ya tuh. Oh, apakah ini? Gini kah? Nggak mau tuh? Ih. Ah, kenapa sih itu grup telepon mulu isinya? Nah, ini bisa sampai berapa kali? Kayaknya ini belum ada petunjuknya deh, jadi aku biarin aja. Mari kita cari kodenya. Nah, salah satu caranya adalah salah satu cara yang paling jitu dan cepat adalah seperti ini, teman-teman. Otakku beneran gak nyampe. Udah main ini tuh kayak ada ya Tuhan. Iklan, iya, hari-hari kita makan iklan ya teman-teman. Ada jeruk California, bentar, jeruk tapi gambarnya semangka, boleh juga iklannya ini ya. Okay. Bener itu buat yang di situ, tapi kok tadi nggak mau ya? Oh, salah M-nya. Tadi tuh aku gini. Iklannya mind blow juga ya kan? Mind blow sekali. Nah, ini baru benar. Tadi M-nya salah. Ini harusnya sih ini ya. Horor. Tuh kan bener kan? Nah, udah nggak setak lagi. Yeay. Ini tadi ada kodenya. Kiri se ini agak susah nih. Kiri serong kanan. Kiri serong kanan. Kiri serong kanan atas bawah. Oke. Okay. Itu kodenya ada, Mbak. Iya. Segitiga gelombang kambing puser. Segitiga gelombang kambing puser. Segitiga gelombang kambing
segitiganya kebalik tadi, segitiga, gelombang. Nah, kalau mati mati semua dong. Iya. Hidupin aja deh. Ini juga. Iya, feel horornya dapet. Oh, tahu metal bar-nya buat ini. Nah. Ada bawang. Terus bawangnya sih disimpan sih buat ini nanti buat vampir, jadi nanti bawangnya kita kasih vampir. Tuh butuh bawang, kaca, gelas sama salib. Terus cara bikin jebakan gimana ya? Vampir kan takut bawang, betul sekali. Vampir sangat takut dengan bawang. Jadi, nah, abis ini aku mulai nge-stuck lagi nih. Nggak tahu mau ngapain. Mbak, kasih tahu dong aku harus ngapain. Baru juga dibilangin harus ngapain. Yang pasti ini sih taruh ini. Ih. Ih. Ini kan sini. Sini sini. Terus ada mangkok nggak Mbak? Kalau ada buat jebakan. Iya, betul sekali buat jebakan tikus. Terus tikusnya diapain ya? Tikusnya buat apaan ya? Ih. Sumpah ya, itu grup bapak-bapak ya. Menyebalkan banget. Kasih makan vampirnya, iya kah? Gak mau dia. Ini aja belum kita buka. Koi. Belum dibuka nih, Koi. Nggak bisa dipecahin. Grupnya sangat repot. Ya kan, grup bapak-bapak sukanya VC. Itu kenapa aku bilang grup bapak-bapak. Tapi emang beneran itu bapak-bapak isinya. Itu tuh grup guild clan di Free Fire, guild di Free Fire gitu kan. Ya isinya bapak-bapak semua. Bayangin isinya bapak-bapak semua. Aduh, ini juga notif Instagram. Kok iso? Ya bisa. Jadi emang ya aku kan dulu join guild FF kan. Iya, bapak-bapak. Komunitas FF tuh beneran macem-macem loh, dari yang bocil sampai bapak. Dari yang bocil sampai bapak-bapak ada semuanya. Nah, yang klan ini tuh khusus bapak-bapak semua. Kayak literally beneran bapak-bapak. Cewek tuh dulu ada, tapi gak ada deh. Sekarang sisa aku doang yang di grup deh. Padahal aku udah gak main lagi.
disinilah saya mulai merasakan kebingungan. Kok saya ngeri ya? Ih, tahu nggak Koi? Aku pernah loh. Jadi kan dulu kan aku nggak tahu kalau itu bapak-bapak semua kan. Jadi aku pikir ada yang muda. Emang ada sih dulu yang muda. Ada satu orang barengan sama aku. Namanya J gitu kan. Dia ada barengan. Dia masih muda seumuran kayak aku kayaknya. Nah, tapi aku bukan mau ceritain dia. Aku mau ceritain ada seseorang namanya tuh sebut saja si A gitu kan. Nah, si A ini kan dia tuh emang kelihatan muda gitu kan. Dia tuh suka ngechat aku terus gitu kan, kayak ini kenapa ya masnya ya gitu. Terus habis itu dia juga ada ngirim lagu, lagunya Westlife gitu yang Beautiful in White. Terus aku kayak bingung, ini masnya kenapa sih gitu. Terus habis itu masnya tuh juga ada agak aneh dan bermasalah gitu sih sama member guild yang lain. Kayak dia tuh kayak sok jago gitu orangnya kalau pas main FF kan. Terus sombong juga kadang kalau nggak mau diajakin mabar, apa nggak mau diajakin mabar sama yang cupu gitu kan. Oke, dia nggak mau. Nah, terus abis itu aku kan taunya dia mas-mas masih muda ya, soalnya emang masih muda banget Koi. Terus habis itu aku tuh ada enggak aku deng ada bapak R tuh bilang kalau weh Kiki lo aja nggodani wedok kan wis duwe bojo. Kayak ah anjir, ternyata masnya udah punya bojo. Cuman aku kayak terkecoh dengan muka mudanya, kayak anjir untung aku tidak jadi masuk ke trapnya gitu. Kayak ih, untung aku emang orangnya bodoh amat sih, kayak aku nggak terlalu nggak terlalu mikirin. Cuman kayak bapak-bapak udah beristri. Iya. Halo aku padamu. Kayaknya mau PDKT. Iya, PDKT. Kok PDKT sih? PDKT. Halo, bentar. Mbak cewek sendiri, iya. Halo Aurinesan, halo. Ini siapa aku padamu? Bukan Hifumin dia. Masa kalian berdua lupa aku? Gak tahu. Namamu ganti, woi. Iya, woi. Iya, dia udah beristri. Untung aku kayak ih, amit-amit ya Allah, aku enggak mau jadi pelakor. Orang yang biasa manggil Aurinesan. Siapa? Gio. Suamiku. Disebut satu-satu nih. Sebut satu-satu nih. Kalau Rahman, iya, Rahman bukan. Rahman itu kasnya gak ada profilnya. Hurufnya G. Itu adalah Rahman. Metal bar gunanya buat apa ya? Oh, gue inget. Eh, kok gak mau? Ih, sumpah ya. Ini grup bapak-bapak ya. Udah susah-susah saya pakai tikus. Mbak, saranku out dari GC itu dah, Mbak. Kalau udah berhenti main FF. Atau dimut 1 tahun aja. Oh iya, bener, Mil. Aku tuh emang gak main FF kan. Mari kita buka WA. Jangan, bahaya. Gak jadi buka WA. Nanti aja deh. Aku tuh
biarin aja deh, ignore aja terus. Nanti aku mute satu tak. Nanti aku mute satu tahun. Aku tuh kenapa nggak pengen out tuh karena emang ada bapak-bapak yang enak. Gimana ya? Maksudnya tuh gimana ya, Koi? Bapak-bapaknya tuh ada beberapa yang kayak udah kayak bestie gitu loh. Jadi kayak ih seru aja gitu. Jadi kalau mau out ya kayak iya sayang aja gitu. Meetnya nanti aja kalau udah kelar. Iya. Aku terlalu terlalu ini. Bapak-bapaknya nyambung lah gitu ya. Diajak ngobrol. Iya, betul banget, Koi. Jadi berasa kayak punya bapak banyak. Aduh. Kocak. Iya, Koi, betul. Jadi kayak berasa kayak ih, ya begitulah, Koi. Terus kayak punya bapak. Kayak punya bapak. Kayak punya bapak baru atau bapak banyak. Aduh, aneh, horor ya. Oh, aku tahu. Wah, kepencet. Kenapa tadi nggak bisa ketutup? Ih, kesel banget. Beneran si Gio. Oh, Gio. Masa Aori enggak? Maaf, Gio. Aduh, tadi gimana caranya buka WA tapi nggak jadi deh. Telah biarin aja. Ya habis kan. Tidak, anggap aja tadi itu hantu ya. Tadi penampakan ya, guys. Tadi penampakan. Tadi itu adalah seekor penampakan. Ini urutannya gimana ya? Waduh. Iya. Jangan-jangan, pokoknya jangan. Pertama tuh kita coba ini dulu kali ya. Dia tuh segitiga yang pojok. Mana yang belum kebuka, teman-teman? Sebuah, Mbak, bukan seekor. Soalnya nggak punya ekor. Ini aja deh, semakhluk, ya sebuah deh, iya boleh. Wajah si cantik, enggak. Tidak. No. Ini apa yang belum kebuka ya? Oh, aku tahu. Ih, siapa juga yang mau ngasih garlic? Sempat render lagi, Mbak, tadi. Iya kah? Buya! Ah, yang bener aja. Gila, lu yang MVP. Kok tiba-tiba bisa jago? Yaelah, cuma hoki anak baru, bro. Mau jago kayak pro player? Tonton. Iya, Koi. Nge-stuck lagi, Koi. Apakah masih nge-stuck, Koi? Aduh, tadi bahas FF jadi beneran ada FF loh. Okay, I know.
pertama tuh itu dulu. Nah, kedua, ini aku mencoba sotoy. Kedua tuh yang wine, kita kasih wine. Wine itu kosong. Sumpah sih ini bapak-bapak ngajak gelut emang. Otsu Aorinesa, nggak bisa lama-lama. Ini gue main soalnya. Gue bukan pakai wifi, gue pakai kuota. Iya. Otsu Bangkoi. Gak apa-apa. Bye-bye. Gio, semoga nanti ada kuota lagi. Boleh nggak? Ini kita meta ngasal. Padahal kita nggak dapat salib. You shouldn't go. Kenapa emang ya? Terus kalau kita nggak boleh pergi, ngapain? Finally, oh definitely some strange things happen inside that house. And that... What? That's me. One moment, this piece of broken newspaper can see this way. Now I understand. That's why this house was familiar to me. This is my home. Lah ya itu kan rumah lu babang kan sih. Udah nih. Wih. Udah. Indihome berulah lagi, guys. Iya nih, Indihome nih, tuh. Hey, ini udah selesai. Tapi aku kepo, dapat salib dari mana ya? Dapat salibnya dari mana ya? Tadi aku nggak pakai salib loh. Tulisannya new game lagi. Udahlah. Gak apa-apa lah ya. Gak usah dapat salib, yang penting bisa aja. Bentar, ini bapak-bapak ngajak gelut emang. Bisa gak sih aku buka WA-nya doang? Gak bisa dong. Oke. Akhirnya kita menamatkan Dark Dome, teman-teman. Yeay. Sumpah ini bapak ngajak gelut. Kita udah menamatkan semuanya. Yeay. Ini menarik nih. Aku suka yang bikin otak stres. Kayaknya menarik nih. Udah tamat, udah koi. Main dari awal, waduh.
Capek koi, gila, stres. Selamat malam, Baki. Malam, Hifumin. Nah, ini baru datang anaknya. Hifumin baru datang. Ini ada lagi nih game penguji otak. Nggak apa-apa, nanti lagi. Udah selesai dan aku nggak tahu mau ngapain. Ya udah sih. Ini apa nih? Ya, ini kayaknya seru juga nih. Halo Om Koi. Udah tamat Ibu Mini ya, udah tamat. Mbak, turnip di RAM 3 bisa nggak sih? Bisa. Ini? Nggak tahu, Deng. Aku RAM-nya 4 ternyata. Aku RAM 4 bisa sih, Koi. Ya, RAM 3 harusnya bisa sih. Ini Sabi lah ya. Udah tamat beneran. Beda tipis lah Mbak, RAM sama. Makanya, kayaknya bisa sih kayaknya. Ada yang paling nyebelin banget. Ini. Namatin semua game di Play Store. Tadi endingnya gimana Mbak? Tadi render. Bukan yang ini kan nanti tadi endingnya ini kan apa namanya pintunya kebuka habis pintunya kebuka ada tulisan di dinding kamu harusnya nggak boleh keluar tulisannya gitu. Nah di situ pas dia di depan pintu ditarik sama si Mbak Kunti. Nah, pas ditarik itu dia lihat ada secarik kertas di bawah. Ada foto dia dengan tulisan dia tuh udah mati gitu loh. Nah, terus dia kayak baru tersadar, loh. Ternyata ini aku sendiri tuh. Ternyata aku mati, ternyata ini rumahku. Nah, terus akhirnya dia jadi ikut kejebak deh di dalam rumah itu dan jadi gentayangan. Begitu. Jadi kayak bad end. Iya, emang bad ending. Karena ujung-ujungnya emang mereka berdua tuh mati gitu. Emang roh gentayangan. Jadi si cowok itu sebenarnya kakaknya. Cuman kayak kita tadi ini kayak gak nyadar gitu loh kalau dia udah mati. Si cowok tuh gak nyadar kalau dia udah mati. Begitu. Ada satu game yang nyebelin. Ini. Ini tuh teka-tekinya paling nyebelin. Demi apapun ini teka-tekinya paling nyebelin. Kayak literally aku harus selalu ngeliat iklan tiap detik. Karena saking aku nggak bisa mikir ya. Ini juga sama kayak yang tadi gitu kan. Sumpah sih. Ini ternyebelin dia. Hari-hari teka dan teki adalah makanan Mbak Aori tiap hari. Iya, makanan tiap hari nih. Ini kemarin udah selesai belum ya? Nih kayak di sini aja aku stuck loh. Iya nggak sih aku stuck.
Aku nggak inget. Pokoknya ini lebih parah sih teka-tekinya daripada yang tadi, beneran. Tuh. Sumpah ya, ini tuh teka-tekinya lebih rumit daripada yang tadi. Kayak ini aja. Ini aja kayak aku stuck di sini loh. Kayak aku udah nggak ngerti ini gimana mainnya. Iya, ini stuck banget ini. Itu ya, mana dia tuh pakai sandi Morse tuh. NOPDUWR. Terus ini juga apa gitu ya? Nologi ya, ini juga nggak bisa dipencet. Terus ini habis dibakar ngapain? Ini tuh harusnya dapetin ikan gitu. Sumpah ini tuh kayak aku harus selalu lihat iklan. Mbak Aris tak gimang, makanya itu ada fitur petunjuk dengan nonton iklan. Iya, tapi asli kok yang ini tuh lebih parah daripada yang tadi loh. Yang tadi tuh masih gampang, masih bisa. Inilah teka-tekinya. Ini tuh beneran. Yang ini tuh beneran kayak anjir, aku harus ngeliat iklan. Kayak ini aja cara. Ini cara ngejalanin pesawatnya tuh juga gimana, nggak ngerti. Tuh gimana sih dia? Aku mutung. Enggak, aku nggak mau main itu. Makasih. Oke, sekian dan terima gaji, Koi. Kayaknya aku mau ganti stream deh. Aku mau main yang satunya. Aku mau main yang ini. Alchemist. Apa yang ini udah selesai kita uninstall. Apa yang mana tadi aku download? Apa Diary of Darkness ya? Tapi bentar. Mana sih? Oh ini. Aku mau mode ngecheat dulu. Dan 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 dan. Takut lupa. Aku harus login ini dulu. BTW, makasih loh buat yang udah mampir. Makasih buat Koi yang sudah setia melihat aku stres, ya kan. Makasih buat Rahman tadi udah mampir. Gio juga iya, Hifumin juga iya. Makasih yang udah mampir. Otsu, otsu. Otsu, otsu. Hayo kalian, oh iya, besok libur deng ya. Baru mau ngomong sekolah. Ayo yang besok libur, mari kita begadang. Canda. Aku sekalian mikir teka-teki. Sama-sama, Mbak. Iya, sama-sama, Koi. Koi juga membantu. Sangat membantu sekali untuk menemani aku yang sangat stres ini. Aku tuh gak suka teka-teki, cuman aku tuh gak bisa teka-teki, tapi aku suka teka-teki. Aneh emang. Ini perasaan streamnya apa, gamenya apa ya kan? Aku Selasa UAS. Waduh. Semangat Koi.
Semoga UASnya lancar ya. Amin. Gak apa-apa mbak, suka bukan berarti harus bisa mbak. Jadi tenang, tapi dengan mbak main buat diri mbak berkembang di teka-teki. Aduh, berkembang dari mana koi? Berkembang lewat iklan, nonton iklan terus. Hari-hari lo nonton iklan lo. Karena kayak udah otaknya panas gitu ya. Otak tuh rasa-rasa kayak udah mau copot dari kepala. Udah ngebul. Iya nih. Ini kalau dibuka kepalanya tuh udah ada asap. Sky. Jadi game Sky ini adalah game terbang-terbangan. Game gabut sih ini. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di Sky. Sudah berasap ya guys. Iya udah berasap nih otak. Tung-tung-tung-tung. Sky setauku ukurannya lumayan gede mbak. Iya lumayan dia. Tapi dia gak munafik kayak aplikasi lain. Gak munafik gak tuh. Kayak apa yang ditaruh di Play Store tuh emang gedenya segitu. Jadi dalamnya nggak download lagi gitu loh. Kalau yang lainnya kan munafik, apalagi Genshin. Awal-awalnya mah berapa MB di Play Store-nya. Pas di dalam, bergiga-giga. Iya enggak, iya dong. Jadi ini gambar apa nih? Kepencet. Ganti rambut. Walah, jadi udah langsung ukuran asli. Iya betul sekali. Dia nggak pakai downloadan dalam lagi. Jadi dia tidak munafik. Tidak munafik nggak tuh. Terus ya aku herannya yang di Sky itu orang-orang pada pandai banget main alat musik. Kayak contohnya ini. Pandai banget dia main alat musik. Yang lain-lain kayak di plaster ukurannya kecil, dalamnya iya kan? Dalamnya gila sih emang. Iya, pada pinter main. Kamu tahu nggak? Padahal notnya tuh kayak gini loh, koi. Tuh. Kamu bisa baca nggak notnya? Hayo. Aku aja juga kadang. Kadang kayak pusing gitu. Ini do re mi fa sol.
Aku cuma bisa satu lagu. Coba tebak. Iya. Aku cuma bisa lagu ini. Dah. Kayak literally susah banget. Tapi orang-orang pada jago main. Ya, terima kasih, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bisa, bisa. Jadi kita bisa pelukan sama temen, bisa gendong-gendongan. Ayo, sini koi, tergiur ya. Ayo. Tapi ini game gabut banget loh koi. Tapi kalau awal-awal emang tergiur. Nah, tapi kan nanti kalau kamu udah penuh semuanya gitu. Moshimosh, halo Rahman, moshimosh. Udah selesai, Rahman. Udah tamat game teka-tekinya. Tapi HP-ku takut gak support. Oh iya. Sky itu kadang ada beberapa yang gak support juga. Aku gak inget sih. Jadi dia tuh cuman main emot gitu loh. Ini ada banyak banget emotnya. Kayak ini emot duduk, ini emot nunjuk, ini emot loncat, apa emot ngajak gitu. Ayo, ayo sini sini gitu. Terus ini emot nolak. Ini emot mempersilahkan. Ini emot ngangguk. Ini emot ngetuk. Ini emot ambil kupu-kupu. Ini emot tepuk tangan. Ini emot halo. Ada banyak emot sih. Tapi ini cocok sih mbak gamenya untuk yang ingin refreshing. Betul banget koi. Tahu gak sih aku yang suka dari game ini tuh apa? Pemandangannya. Nih ya. Aduh, temanku ngajak pelukan lagi. Nice. Dia ngasih itu. Aku tuh suka banget pemandangannya nih. Kayak dia tuh beneran indah banget itu. Aku lagi marketing game Sky. Ayo Rahman juga download Rahman. Ini game yang sangat bagus untuk refreshing. Memberikan vibes yang memanjakan mata. Iya. HP-ku jelek sih sayangnya. HP-ku jelek, jadi ininya cuma bisa 2 bar doang. Tuh. Cuma bisa 2 bar. Terus ini tuh kayak terbang. Tempatnya beneran cantik banget sih. Lihatnya tuh kayak adem aja. Ada gak sih di dunia kayak gini? Kayak aku bakal 1 bar deh. Enggak. Kayaknya tetap bisa 2 bar deh HP-mu. Cuman tapi mungkin gak akan sedetail HP orang lain gitu. Aku ada lihat kan HP orang lain.
dua barnya itu kayak detail banget, keren gitu. Tuh lihat padang hijau gini jadi pengen main di taman gak sih? Tapi mana di dunia ini yang ada taman seperti ini gitu. Tidak ada taman yang seperti ini. Intinya aku terkesima sama pemandangannya sih. Keren banget. Terus di sini jadi bisa nyari temen juga karena banyak banget orang luar yang main. Dari berbagai dunia main ini. Ih, betul banget. Betul banget, Koi. Sky ngasih tempat-tempat yang ada vibes untuk orang bisa healing. Betul banget. Dan kalau kamu dengar suaranya, suara lagunya, kan tadi ada lagunya gitu kan? Itu tuh beda-beda lagunya tiap map. Dan itu lagunya ada yang bikin kayak tenang banget dan bikin kamu ngantuk. Saya emang benar-benar keren. Betul, lagunya kalau pakai headset ini. Sawadihap, Pi. Halo, Pi. Kayak ini dia orang Thailand. Aduh, wifi IndiHome ini emang ya. Teman Mbak Auri orang luar semua ya? Iya, orang luar semua. Jarang orang Indo. Ada sih orang Indo, cuman jarang gitu loh. Karena ini servernya tuh satu server, enggak deng. Ini servernya tuh random. Jadi ya itu bisa dari mana aja gitu. Ah, sumpah si IndiHome ngajak gelut sih. IndiHome ngajak gelut. Masa tiba-tiba hilang? Iya, servernya global. Aku kehilangan temanku gara-gara wifi kampret nih. Udah pulang. Wifi kampret. Aku mulai menguap. Oh ya, aku tadi mau ngapain? Mau ngecek ini. Belum ada. 7 hari lagi. Oke. Ah, wifi nyebelin banget sih. Wifi kamu menyebalkan jadi orang. Enggak, wifi bukan orang. Aku soalnya lihat Insta story Mbak Auri pasti ada Sky. Iya, karena emang Sky sangatlah game yang lucu. Sama PPM lama Mbak Auri di IG gambarnya, iya, gambarnya yang Sky. Okay.
Tuh kan hilang lagi loh. Baru juga ada orangnya. Kenapa lo? Oh, udah laku. Aku mulai lelah dengan Sky. Kalau ada PC enak kayaknya mabar Genshin bareng Mbak Aori dan Mas Raku, cuma tabunganku kepake karena terpaksa. Tidak apa-apa, Koi, tidak apa-apa. Nanti di lain waktu kita masih bisa mabar, ya. Santai, Koi, tenang aja. Semoga nanti ada rezeki lagi ya buat Koi, jadi nanti Koi bisa beli apa yang pengen Koi pengenin. Amin. Tuh kan hilang temanku. Udahlah. Sudahi ini. Saatnya kita menyudahi stream ini. Bentar. Sebelum itu bilang terus ya kan pakai wifi gitu dia, tapi kalau pakai paket data enggak. Aku pernah pakai paket data kan, enggak ini dia. Udahlah, sudah. Emang Sky nggak bisa pakai wifi ya? Nggak ngerti. Nah, aku tuh nggak tahu. Kesalahannya tuh ada di Sky, di wifi ku, atau di mana, aku nggak tahu gitu. Tapi kalau di wifi ku, aku herannya, tiap aku pakai wifi, itu tuh dia bakalan selalu kayak gitu. Tapi kalau aku pakai paketan data atau pakai kuota biasa, dia nggak kayak gitu. Jadi aku nggak tahu deh. Ya ada Mas Pacar. Ini kelihatan Mas Pacar saya. Aduh. Oke. Mari kita sudahi game ini. Kayaknya wifi-nya nggak ada masalah. Iya, kayaknya Sky-nya sih masih error gitu kalau yang pakai wifi. Kemungkinannya. Ya sudah, thank you, Koi. Iya kan, kalau emang lag harusnya render. Iya. Fix berarti emang Sky-nya. Ya sudah, thank you banget ya, Koi. Aku mau menyudahi stream ini dulu. So, bye-bye. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Sieshie. Otsu.